Sementara itu, satu letupan besar menggegarkan ruang udara Chernihiv ketika Rusia meneruskan serangannya. Tentera Rusia setakat ini telah melancarkan ratusan misil dan peluru berpandu ke bandar-bandar serta lokasi lain di seluruh negara yang membolehkan mereka menakluk kawasan di bahagian selatan sekaligus memutuskan akses Ukraine ke laut. Sementara itu, usaha barisan tentera Rusia yang cuba untuk menakluki Kiev masih belum berjaya dan kini mereka masih terkandas di luar bandar itu. Dengan pencerobohan Rusia yang memasuki minggu kedua, rundingan di antara Rusia dan Ukraine telah menemui persetujuan bagi memindahkan penduduk selain menyalurkan bantuan kemanusiaan di seluruh negara.